Halo guys, selamat pagi. Balik lagi di channel gue, Mimpi Motovlog Jember. Kali ini gue lagi ada di sirkuit Gelora Bung Tomo, Surabaya. Lagi mau latihan cornering tipis-tipis. Ini acaranya Koin Surabaya, juga ada didukung oleh MPM Motor Surabaya ya. Jadi gue bawa CBR, tiket masuknya free guys. Jadi ini sebentar lagi kelas 50 mau free practice. Ya oke lah, kita come on. Ya mbak, ayo mbak. Yo guys. Jadi motor gue pakai motor CBR 150R ya, 45. Semuanya standar, cuman ganti ban doang. Bannya pakai Michelin Power Street, Pilot Street yang biasa. Ini di depan gua ada teman gua dari CCI Lumajang. Ya, free practice-nya udah mau dimulai, guys. Jadi nggak tahu ini berapa lap, kayaknya mungkin 5 atau 4 lap. Gua nggak banyak ngomong ya di ini. Di sirkuit karena mau fokus ngerasain apa? Ngerasain. Tonton ini di sirkuit. Anjir, kenapa biasa? Cong! Fuck! Haha, jangkrik. Kenapa standar guys. Oke. Let's go, kita come on. Bismillahirrahmanirrahim guys. Lah ini Fendi ini. Ya, bismillah. Oke. Ini Fendi nih. Kita shoot dia dulu. Gue sering nonton vlognya si Om Fendi ini. Cuman belum pernah ketemu. Jadi kita coba follow dia aja dulu. Wow, nice. Wow, a slide bro. Anjay. Siap, siap. Anjir. Haha, lebar bro. Asik gas terus sampai pol. Ternyata tidak mudah riding di sirkuit. Oh, ngelebar. Gak bisa bro. Hahaha. Yo.
Gak susah-susah. Lain-lain. Gak pede gue di sirkuit. Sumpah. Perasaan gue, ban belakang gue agak licin deh di sini. Sekali nih saudara-saudara. Anjir. Keren. Nice, nice. Mantap. Gila keren kan orang-orang sini. Wah, ini keren, bro. Betul, di sirkuit beda sama di kita cornering di biasa-biasa gitulah. Di sini dibutuhkan sama skill, sering latihan ya, fisik juga menuntut. Aduh, iya, pasti salah di situ.